Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni, kaum ibu, kaum bapak, sama ada ahli penarik ataupun ahli gege, atau di sekitar-sekitar kampung yang berada di kawasan hampir-hampir penarik pada malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, mari sama-sama kita berselawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni, satu majlis, satu keramaian yang mana kita telah kenal di malam ni, bahkan dua malam lepas dah. Nah, dikatakan keramaian kita keramaian halal food. Nah, iaitu makan ni kita. Alhamdulillah, kita tengoknya orang kita di hari ni penuh sungguh dapat menikmati makan ni yang mana dijual di pasar-pasar serumuh. Maka malam ni merupakan malam bersejarah bagi kita semua. Maka jangan lupalah kita selawat dan salam kepada para-para sahabat Nabi, juga ahli keluarga Nabi. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana malam ni malam yang luar biasa di penarik kita ni. Ambo ni kali yang berapa dah sini ni? Boleh dikatakan kawasan ni 4-5 ni kali dah. Maka malam ni lah malam yang paling besar sekali. Bila ada dengan kita, dan bila ada keramaian begini, kita tengok umat Islam berhimpun untuk menikmati kedai-kedai makan ataupun makan ni. Yang mana kita tengok malam ni sebagaimana kata pengurusi, nah, malam pertama katanya ahli kampung kita di kawasan berdekatan ni capur sekali dengan penarik ni 80 ribu orang. Malam ni katanya 100 ribu. Alhamdulillah, kita tengoknya begitu ramai luar biasa. Di lain sekadar 20-30 ribu orang saja, tapi di penarik ni sapa tinggi 100 ribu orang. Ha ni lebih kurang ibu-ibu, ayah-ayah kita tengok pada malam ni. Tak ada dah. Ambo mula sapa saat ni, mata sina ambo tengok. Tengok ramai sungguh. Ketak habis. Kawan kereta motosikal ni tak boleh nak masuk soma. Allah Allah Allah, apa orelah sini. Manusia macam ulat dah. Ni. Nah, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, sekarang ni kita berada di bulan Syakban, yang mana di hari ni umat Islam seluruh dunia buat persiapan untuk nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, untuk nak menyambut bulan puasa yang begitu penuh dengan keberkatan. Maka malam ni kita boleh tengok ni sebelum pada nak puasa lagi, anak umat Islam kita di sini, Masya Allah, begitu ramalah pakai hurung kedah-kedah. Supaya lalak hurung dah. Nak rakyat kata. Pas bunyi katanya, nombing kita pun mari. Tu tak ada apa dah lah kita. Tu dah.
Ada jual puluk-puluk lemih hak tua-tua tu. Gi hatta ke nombing dah dia tolong jual. Amba berasa tak laku dah. Dah habis hak nombing dah siap. Hamak lalak sungguh lama cik. Tu akak gi minta nombing tu cuai kain dah. Dia tolong jual, dia habis. Kerana hak mocik ni besar-besar betih tak laku. Hak nak bing lah besar hulu bajak je. Habis kena masuk kiu tak tahulah siapa nak bergocoh. Tu malam ni dah. Maka alhamdulillah. Kita tengok umat Islam di penarik kita ni sambut teh comel sungguh. Semacam expo. Bukan lebih daripada expo lagi kita ni malam ni. Nah, kata pengurusi kata Malening naik sampai tangga 100,000 orang. Lebih kurang nak rakyat kata. Melipah tepi patah kita ni. Dah. Pelita-pelita lampu-lampu menyinari semua kedai-kedai makan. Allahu akbar. Ni kita tengok hodok depan ambo ni begitu ramah. Tapi hodok tengah nu lagi tu hak baru duk tawar je baru. Tak ada beli lagi, duk tawar je baru. Banyak mana tu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni kebetulan peluang terbaik ialah Ta'ala jepu ambo sini ni. Nah, boleh mari nyatok malam ni. Tidak lain tak bukan kerana nayuk kita ni. Oh, Masya Allah. Nayuk kita ni Masya Allah dia ni. Dia ni seorang wawasan baik sekali. Tengok dia buat program semua ni. Jadi besar begini lalu ni. Ni nak yang kata pemimpin kita ada wisaitat. Ada wisan. Untuk nak majukan umat Islam begitu ramah sekali. Cuba tengok. Siapa dia skor nak kata jadi gini lalu ni. Kita bukan dalam bandar sangat. Nah, dek tepi patah ya. Satu daerah, satu ampe ya. Duk bucu tepi laut. Tapi Masya Allah, umat beripung malam ini luar biasa. Lebih daripada dalam kedai lagi, dalam bandar lagi. Ini nayak hebatnya, nayuk kita dan pekerja-pekerja dia semua. Yang boleh mengada sampai ke hari ini nayak itu. Bukan mudah macam-macam ini. Nah, kaki tangan kerja semua, pengusaha semua ni. Kalau tak begitu bertukuh lumu tak akan berjaya semacam ni. Ni alhamdulillah. Maka sebelum ama nak cerita tentang Ramadan, nak pesan sikit sebanyaklah kepada puak kita ni. Kalau tak pesan mungkin kita ni lupa. Moga tak banyak hari lagi ni gelak cerah, gelak cerah, gelak cerah. Akan jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Maka bulan Ramadan ni satu bulan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Tuhan hadiah kepada puak kita semua ni malam ni. Umat Islam seluruh dunia ni Tuhan bagi Ramadan Al-Mubarak sebulan. Ni nak cerita pada malam ni. Nak cerita tentang keagungan Ramadan. Begitu besar Ramadan. Sebab tu kita bila Ramadan mari kita kena amat-amati benar. Kita kena cara wimolek Ramadan. Jangan kita biar Ramadan tu berlepas peri-peri saja. Tanpa arti. Sebab itulah kita maci-maci mesti kita kena ada peringatan di antara sesama kita. Nah, memang peringatan dalam Islam ni memberi arti besar. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Perlu sekali kita pada peringatan. Kita panggil beringat, pakat beringat. Gerak-gerak wilda takut terlupa. Karena bulan Ramadan bulan yang paling agung sekali. Ramadan ni kalau kita cari molek, Ramadan akan bawa kita menemui Allah di akhirat nanti. Bila kita molek dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan capuk kita ke dalam syurga dia lagi ke datang. Penuh dengan nikmat-nikmat.
jannatin tajri min tahtihal anhar, diisi ke dalam syurga-syurga, kebun-kebun yang sungai mengalir, yang sungai-sungai mengalir dalam kebun kita. Jadi bangun ni dalam syurga esok. Hari keadaan kita kalau kita jaga betul-betul Ramadan. Tapi kalau kita tak jaga Ramadan, Ramadan berlepas dengan secara percuma. Pri-pri tak ada arti gapo. Sebab tu kita umat malening, insya-Allah hamba nak pesan sikit sebanyak. Hamba pun dimakialah, bukan pesan demo saja dok. Hamba pun termasuk dalam pesan ni hamba ni juga. Supaya kita ingat bersama. Jangan buat main-main dengan Ramadan yang Allah Ta'ala beri kita sebulan bulan Ramadan. Maka sebelum pada hamba nak lacar lagi, nak terus bicara pada malam ni, lebih dulu hamba terima kasihlah kepada pengurus ataupun yang mengadakan keramaian pada malam ni, iaitu Tuan Nayuk kita. Tuan Nayuk kita dan rong dia dan semualah kaki tangi dia, semua tu hamba terima kasih banyak-banyak, yang berjayanya daripada malam pertama sampai ke malam akhir. Insya-Allah Taala, semoga Allah Taala bagi keberkatan dalam keramaian ni. Juga hamba terima kasih kepada tu Imi, tu Khatib, tu Bila di Penarik ni. Nah, dan juga hamba terima kasih kepada Soto, dan hamba terima kasihlah kepada yang berkenaan semua. Walau hamba tak sebut nama pun jangan terasa hati. Semua yang terlibat di dalam mengadakan majlis begitu besar pada malam ni, pada kali ni, hamba terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali, hamba terima kasih kepada kaum ibu dan kaum bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang mana duk nyatok depan hamba ni. Yang mana duk nyatok depan hamba ni, beribu-ribu orang ni. Hamba banyak-banyak terima kasih pada ni. Baik, kita sedia maklum orang Islam, ibu-ibu. Kita orang Islam ni sedia maklum. Yang ni tahu belaka. Kata 3 bulan yang Allah Ta'ala melio kepada kita. Apa panggil 3 bulan serangkai. 3 bulan berjujuk. 3 bulan adik-beradik. Iaitu bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. 3 bulan ni Allah Ta'ala melio masing-masing. Allah Ta'ala melio masing-masing. Yang pertamanya Allah Ta'ala melio bulan Rajab. 1 bulan nama dia bulan Rajab. Maka bulan Rajab ni termasuk dalam bulan haram. Itu satu-satu daripada Allah Ta'ala melio. Bukan saja bulan haram, satu bulan yang Allah Ta'ala pelakukan peristiwa besar, peristiwa agung sekali dalam dunia, iaitu pelakunya Isra' dan Mi'raj. Yang mana kita duduk semaya di hari ini, yang mana kita pakat boleh semaya di hari ini, sebab bulan Rajab. Adanya bulan Rajab, Allah Ta'ala pelakukan Isra' dan Mi'raj. Maka sebab Isra' dan Mi'raj ni lah Nabi kita waktu turun semaya daripada aras. Daripada aras angkasa. Daripada awakat. Waktu turun mari adanya semaya. Yang mana kita duduk boleh semaya hari ni moci-moci. Dengan sebab Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Nabi kita dibawa naik ke angkasa di atas. Sehingga Nabi kita dibawa sampai ke aras. Tinggi sekali tak ada dah. Baju selah, kain selah naik awakat. Tengok Nabi kita kedebe tak kedebe. Amerika nak naik boleh tinggal pakar cuba tengok. Sebab orang bekok dah.
Amerika nak naik boleh je, bukan naik ke langit. Naik boleh. Naik di cakawan-cakawan, di planet-planet yang bukanlah langit, iaitu di bawah langit. Maka tengok Amerika naik dengan Apollo 11. Apollo 11. Macam mana dia naik pergi? Pakai dia, persiapan dia. Nak naik ke sana saat itu. Tapi Nabi kita naik atas lagi. Panggil tak dengar dengan Amerika. Siapa tembus langit yang ketujuh? Langit pertama, langit kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Tengok Nabi kita naik. Baju selah, kain selah. Ya. Masya Allah. Tengok khijai Allah SWT. Lepas tu bukan setakat tu. Naik siapa? Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Jibril bawa Nabi kita ziarah neraka. Di Sidratul Muntaha, Jibril bawa Nabi kita pergi ziarah syurga. Selepas tu Jibril bawa Nabi apa ni? Nabi kita naik pula siapa mustawa, siapa pada kursi. Naik siapa ke aras. Sore-sore diri Jibril tak ada naik bersama dengan Nabi kita. Hani nak cerita kata keagungan Nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ni, Nabi hak fisik sekali dah. Hak spesial sekali. Tak ada di antara Nabi dan Rasul nak lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hani maci-maci nak ayat kata. Yang mana kita duduk semaya hari ini ni, itulah di antaranya sebab yang pertama. Maka tak asing juga bulan Syaban. Bulan Syaban, bulan Syaban ni. Maka bulan Syaban ni Allah Ta'ala melia juga. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, bulan Syaban, bulan Muhammad. Bulan Rajab, bulan aku. Bulan Syaban, bulan Muhammad. Bulan Ramadan, bulan umat Muhammad. Tu nak ayat kata. Jadi bulan Syaban ni, ibu-ibu, ayah-ayah, duduk depan kita tak banyak malam lagi, malam nisfu Syaban. Harap-harap kita malam nisfu Syaban ni beribadat lebih banyak pada Ta'ala. Kita latunkanlah doa-doa, ucapkanlah doa-doa kepada Allah Ta'ala di malam nisfu Syaban. Yang mana setengah-setengah buat kita tu malam nisfu Syaban, ada setengah dia baca Yasin 3 kali. Ada setengah tu dia sembahyang sunat. Ada setengah tu dia berdoa. Kita buatlah di malam nisfu Syaban. Utama sekali kita banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Kita berjaga malam. Kita berdoa di malam nisfu Syaban, minta kebaikan. Minta kebaikan kepada Allah Ta'ala malam nisfu Syaban, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita nak minta ke apa? Kita minta malam tu. Jangan terlupa. Jangan terlupa malam nisfu Syaban ni. Kerana ada sekali tu ya. Malam tu ya. Kalau kita dedek lah. Tu nak ayah kata malam nisfu Syaban. Kita banyak doa dengan Allah Ta'ala. Minta lah kepada Tuhan apa yang kita nak minta. Nak minta rezeki yang halal. Nak minta kita mati dalam iman. Minta panjang lagi umur kita dalam ibadat Allah Ta'ala. Dalam kesihatan kita. Minta lah apa nama yang kita nak minta. Supaya anak kita berjaya. Supaya kita dapat rezeki banyak. Untuk nak buat khairat, nak buat jariah. Minta berlaku. Haa, tu nak ayat. Anak kita tak comel, kita minta we Tuhan tu comel balik hati anak kita. Daripada hak lobi-lobi, we jadi berjuruh molek. Haa, tu nak ayat tu, di malam nisfu Syaban. Peluang bagi kita. Haa, tu nak ayat tu, malam agung. Lebih-lebih lagi, Ramadan. Ramadan. Apa Ramadan? Bulan ni. Bulan puasa. Bulan Ramadan ni bulan puasa depan kita. Lepas Syaban ni tak berapa hari lagi. Akhir kita puasalah di bulan Ramadan.
Maka bulan Ramadan kita tahu belaka dah. Sebab tu nak ayat tu lebih 3 bulan ni. Islam sangat-sangat galak kita. Islam sangat-sangat suruh kita berdoa di 3 bulan ni. Doa lebih banyak 3 bulan ni. Tengok doa hak. Hak ulama dia royak siap dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wahai Tuhan kami, bagilah keberkatan hidup kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan keberkatan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sapalah kami ke bulan Ramadan. Hani noya kata. Jadi suruh minta bulan Ramadan wi kita sapa. Bulan Rajab minta keberkatan. Bulan Syaban minta berkat, tapi bulan Ramadan minta sapa. Minta wi kita ni sapa bulan Ramadan, jangan mati lagi ya Allah. Jangan kita duk mat, jangan Allah Taala tu mati kita. Tak sapa bulan Ramadan. Biar kita tu wi sapa ke bulan Ramadan. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan ni Allah Taala hadiahkan kepada umat Muhammad. Sebulan bulan Ramadan ni pakcik makcik we, bulan kita, bulan kita, bulan kita. Ha, bulan tu hari kita. Allahu akbar. Ada dak tu hari royak kata wi umat-umat zaman dulu? Ada dak bulan hak nabi dak royak, hak Tuhan dak royak le Quran kata bulan dak wi ke Bani Israel? Tak ada, tak ada, tak ada. Ha, ni ayat tu. Tapi bulan Ramadan ni adalah bulan yang Allah Ta'ala bui kepada puak kita semua. Umat Islam seluruh dunia boleh menikmati semua bulan Ramadan sebulan. Allahu Akbar, besarnya. Kenapa moci-moci? Kenapa boleh Tuhan melebihkan Ramadan? Kerana sebelah bulan ni, sebelah bulan ni nak ayat tu kita kerja buat tak habis. Letihnya kita bulan selain daripada bulan Ramadan. Letih kita. Selain daripada bulan Ramadan kita letih. Letih apa? Kerja buat kita tak ada buti radu. Sebelah bulan dah kita. Sebelah bulan kita duk letih saja. Dia letih kerja buat kita sebelah bulan. Maka Tuhan wilah sebulan bulan Ramadan ni untuk kita beribadah. Mudah-mudah kita kata sebulan bulan Ramadan ni untuk kita untuk kita kumpulkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah bulan Ramadan ni bulan untuk kita berlimah. Boleh untuk kita berlimah, untuk kita mandi, untuk kita menyucikan badan kita. Untuk nak gosok daki-daki kita. Untuk nak sabung tubuh kita. Untuk nak cempunya rambut-rambut kita. Karena sebelah boleh kita duduk dalam kekotoran. Kita duduk dalam kotor, cemar kita. Maka bulan Ramadan lah boleh kita nak bersirih, kita nak mandi, kita nak cuci bulan Ramadan. Sebab tu Tuhan bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan kebaikan. Kalau kita tengok kecek mudah-mudah bulan Ramadan ni ikut tepuh. Paling kanan boleh pala, paling kiri boleh pala. Duduk depan kita boleh pahala. Tidur kita tu boleh pahala lagi di bulan Ramadan. Cuba tengok. Tak usah kata kita we buka puasa ke demo. Tak usah kata kita beli sayur we ke demo. Kita tidur tengah hari tu pun ayat kata dapat pahala ganjaran Allah Ta'ala juga. Hani nak ayat poci-moci semua ni. Sebab tu pesan ni ambo malam ini Nawi kita ni sungguh bulan Ramadan. Nawi sungguh lagu mana? Nawi sungguh sepengah kita nak makan ni.
Cik tengok malam ni. Ramadan nak pergi sepuan ni. Di masjid nak pergi ramah sepuan ni. Jangan kata makan saja kita ramah. Tapi ibadat pun kita ramah juga. Di masjid ramah-ramah juga. Macam ni dah. Di masjid kita lapu. Sinaran-sinaran lapu di masjid. Cerah di masjid untuk beribadat. Di makialah hari ni nak kata. Kita kena kuatkan amal ibadat kita di bulan Ramadan. Kerana lepas pada ni kita tak tahu dah kita nak duduk apa hari lagi. Nak duduk apa hari lagi kita tak tahu dah apa cingo-ciwe. Amba pun dimakialah. Nak nyawa sampai bila kita ni? Nak nyawa sampai bila kita? Bila Tuhan kerak dah. Bila Tuhan kerak oksigen di hidung kita, maka hari itulah kita beradunya. Di hari itulah jatuh kita tak berjalan, tak detik dah jatuh, tak berdenyuk dah jatuh. Di hari itu orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari itu orang melawat kita. Hari itu orang kata kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tu? Kita berpisah daripada alam dunia pergi kepada alam barzakh. Hani moci-moci ingat molek. Sebab tu siapa bulan Ramadan ni besar sekali. Jangan buat main-main. Pasal apa? Pasal amba duk tengoknya tiap-tiap tahun. Amba duk perhati tengok keadaan umat Islam ni. Tiap-tiap tahun pendekatan tu kurang sikit. Pendekatan ibadat kurang. Seolah-olah lebih kurang ya tahun ke tahun. Maka tahun ni ingat molek. Kerana kita kena ingat kata kita hidup di akhir zaman dah. Kita hidup di akhir zaman dah. Kemungkinan nak kata kita tak hidup lama lagi. Kita akan duduk dalam tanah pula. Kita akan duduk dalam tanah pula. Orang akan kambuh kita dalam tanah pula. Sebab tu hari ni kita kena utama dalam hidup kita. Ha ni. Pasal apa? Ambo duk perhati tengok tiap-tiap tahun ni orang kita ni. Lebih-lebih lagi di segi masjid. Di segi masjid. Mula-mula puasa ni kok Allahu Akbar. Nak buat gana kita nak jadi serupa dengar. Nawi mula-mula poso, nawi sampai ke akhir poso, semacam awal poso. Nawak macam mana? Tu ime ko nayuk ko, tu nebe ko, tu kemeni ko. Orang yang berkenaan di dalam pemimpin negara, pemimpin kampung, pemimpin tempat. Nawak macam mana kita nak usahakan supaya anak mamu kita ni meriah sekali di bulan Ramadan. Haning satu juga. Macam mana kita meriahkan apa ni pasar-pasar di malam ni? Penuh dengan sinaran lapu-lapu. Kedai semua beratus-ratus kedai ni. Beratus-ratus kedai. Orang beratus ribu. Nawak macam mana kita nak wi kata Ramadan meriah macam ni juga. Di masjid penuh dengan ibadat-ibadat kepada Allah Ta'ala. Hani ingat boleh. Nah, pasal apa? Pasal ambo dah tengok lepas-lepas dah. Orang kita bulan Ramadan 10 awal ataupun awal Ramadan ramah sungguh. Kadang-kadang kita tengok lipoh masjid, lipoh surah semaya terawih pakai ibadat. Tapi tak berkekal leh. Tapi tak berterus leh. Tebeng-tebeng sapalah 4-5 ni belah malam. Lepas pada tu kau tak ada. Hani kita tengok umat kita di hari ni. Tapi kedah makan, Masya Allah. Penuhlah ke
dah makan. Ha ni noyak. Sengok-sengok tepak ni nak holok kaki tak leh. Pakak belilah mu bibik, aku bibik, mu cebeng, aku cebeng. Allah sepetai-petai ni 4,500 bak. 4,500 ku. Allah nyebeli sungguh. Hingga siapa makan tak habis tahu ya belana-lana. Bazi di dalam kehidupan kita. Hani tengok. Di sini kita boleh baca. Di sini kita boleh reti. Bahawa so umat di akhir zaman ni penting makan. Penting makan. Ih makan sungguh. Allah dedak pedia buhrai, buhrai, buhrai. Tengok-tengoklah nak kilah pun susah. Pusat dek bujin tu. Ah cuba tengok. Semayalah. Semayalah dua kali salat tengok tak ada leh belakang dah. Mula tu royak tu nak kecing, tengok dah jamai tak ada riprak pakor dah. Kedah suntang dah. Ha, tengok royak moci-moci. Tahun ini ingat molek, ingat molek. Insya Allah kita pakak beribadat berlaku. Amma demo insya Allah kita maruh ke depan demi keredaan Allah Ta'ala. Ibadat Ta'ala. Ha, kita nak syurga, kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau tak ada pahala, tak ada ganjaran, kita nak masuk lagu mana pak cik? Syurga tu hai. Bukan syurga tak cik kita buat. Syurga tu hai. Bukan dia masuk peri-peri gitu dah. Nak masuk dia tanya dulu. Nak masuk dia timai amalan dulu. Nak masuk kena meniti sirat dulu. Bukan mudah-mudah. Sebab tu di hari ni kita kena utama sekali bulan Ramadan. Kenapa kau boleh utama? Tengok Nabi kata dalam hadis. Nabi ada kata dalam hadis dia. Nabi kata kena. Nabi kata man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, semata-mata beriman kepada Allah Ta'ala, semata-mata dia junjung perintah Allah Ta'ala, tak ada kerana tu, tak ada kerana ni, semata-mata junjung perintah wahtisaban dan mengharap kebaikan daripada Allah, mengharap keganjaran daripada Allah. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa-dosa kita hak lepas dah. Hani macam ni. Tuhan apun, Nabi kata Tuhan apun dosa kita hak lepas dah. Hak ni lah kita berasa mujur. Kerana dosa kita, kita bimbang sekali takut Tuhan tak apun macam ni. Ambo demo supalah. Masa muda itu pakat duk gelinya. Kau jatuh pun Allah. Kau muda-muda itu, warum itu. Tak semaya banyak mana. Tak poso banyak mana. Ha tu galiknya. Maka bila kita poso di hari ini bulan Ramadan. Sesungguh kita poso. Kerana Allah Ta'ala. Maka Nabi kata Tuhan apung dosa kita yang telah lepas dah. Allahu Akbar. Hani no ya. Sebab tu kita puasa bulan Ramadan jangan kerana apa-apa. Jangan kita berdoakan makan sampai kita tarok nak amal ibadat. Hani kena buat juga. Kita kena tok tarang wi molek. Kita kena tok jadual wi molek. Kita nak buka puasa berapa kali, jangan turuk mulut. Jangan turuk perasaan kita. Allah ni nya makan la ilaha illallah. Siapa tarok nak pergi sejik. Supaya ular sawa telah bewak lah. Dia nyung, nyung, nyung bahan tarok. Oh. Takbir tu pejai mata dah. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Sang kita kata gendo musmayep je. Aku bahasa gaib, gaib kan. Tak gaib gendo go cendol duk sini. Oh, cendol ngaruam mi duk sini. Salah rokok derah-derah pakai bu. Ha, ni apa panggil telajok kita ni moci-moci noya. Hak sungguh ni. Nyo make sungguh la ilaha illallah. Kade-kade pukul pak tunggu hidet dah. Hok jate tunggu hidet dah. Pakal panas sepuah hari ni gawe. Pukul pak tunggu hidet dah. Bini kata wemung lambat lagi. Orang nak bayar pukul ni lebih. No. Pukul ni dekat nak setengah. 29 baru bayar. Oh, pukul 4 lagi dah. Tak apa, ha, aku nak tunggu. Tengok dia lapar selanjut. Dapat dia air 4 gelas. Tuak. Sejuk belakang tu. Air tebu. Noyak tu. Ah tu. Dia tak peria tu. Air tebu lagi, tuak lagi, air nyo lagi, Coca-Cola lagi. Oh. Bini kata habis ke wemung. Allah, mek mung kanya tanya tak ada gamu. Berbanyak ni aku jeling style. Tengok ia berasa tak ada. Allahu Akbar. Haning no ya. Dia tunggu dah pukul 4. Dia selo sambung tepi saji. Sepaulah selo duk ngereh. Tu talih tu anak-anak duk main kau tu jerkoh dia. Cucu duk hengar takutnya setok ambil air tebu dia. Ah, cuba tengok setengah orang. Doa. Ha, lapar, lapar, lapar nak ya. Air tebu tu dia masa cuba boleh kelang dengan gelah-gelah. Masa nak kau, 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 lapar tu lanjut. Ini noyak moci-moci noyak. Orang kita pukul 4. Bini dia kan noyak. Wemu lambat lagi. Wemu Allah tak apa. Hamemu buat karik lah juga. Oh tu. Haa tu noyak tu. Ni orang kita noyak ada. Haa boleh poso kat Allahu Akbar. Hak tu makin teruk tu. Tak ada nak break dah. Kalau bini buat salah yang telik patul lah 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 lah. Bini pun dia takut. Takut, takut nak apa. Oh, bini pergi beli lauk. Tak sudah tanya. Mek mau beli hanya mana kok? Beli sejabi. Oh, padahal lah pak. Itu dah. Tak ada gamuk mek. Dia pergi pula beli 3. Ah, tengok perasaan dia. Masa orang bebek ke? Allah. Masa orang bebek. Tiagak dah. Tak ada tahu ke apa. Ayalah ke aduh, Allah Akbar ke tak tahu. Allah Allah Allah. Telinga sepulitah dah. Akab no, no, no. Tapi tak apa. Kena rebel. Kalau kena tu bila tu buat menata main. Tak ke habis air 3 gelas. Pada hatu nulilah jatuh mikrofon. Ya. Dia bagi speaker lah nak terawih oleh karya ni. Le, le, le. Dia dah lari cuci. Dia diam budak-budak kena bear ni. Bini kata lah, kata bear lagi wear mupian ni. Dia tengah hari lagi ni. Tahu mana? Dah jatuh mikrofon lu. Pah jatuh, kejut. Dia bilang, Allahu Akbar. Dia pun gak, gak, gak. Gak, gak lah. Oh, tu bila jatuh mikrofon kejut jatuh. Nata Allahu Akbar. Dia pun kak, kak, kak bini betul baik tak tahu lah. Wemung dok lagi. Oh, tu. Dia pun kata bini. Hatu Allahu Akbar dah tu ber tu. Ah, teh tiga gelah dah. La ilaha illallah. Jangan buat macam tu macam-macam ni. Kita bertenih-tenih ya bulan Ramadan. Jangan apa doa. Ha,
tu. Ada gapo kita bagi dengan orang. Kita ada sirup pisang, ada manis, ada cendol, ada ruami. Kita bagi dengan ninggok tak bagi dah. Gi buka puasa sejik tu bawa wah tamas sendiri dia. Tak mancai kata masjid tu ada bagi wah tamas. Bawa wah tamas 5 butir dia. Cedek takut sejik tu tak ada wah tamas. Gi sejik pula tengok tak ada sungguh. Lah tak ada botol, tak ada cari, tak ada bagi lagi. Oh, nayuk dah. Nayuk dia sebab tak ada bagi lagi wah tamas lah. Moga mula-mula posok. Dia bawa 5 butir. Kenapa tak ada? Oh. Boleh mulut susuk orang. Kata kena mak, mong posok ke mana ni? Kena buah tamak 5 butir lah mulut susuk. Allah berdoa takut bagi dengan orang. Kadang dah tangi kena bagi setiap seorang. Pada demo baik aku kau. Tengok kedekuk tak kedekuk orang gitu. Ha ni talih bulan Ramadan. Ada gapo sikit berbagi-bagi. Rasulullah sebutir wah tamak dia pernah bagi 4 orang. Rasulullah sebutir wah tamak dia pernah bagi 2 orang. Tengok Rasulullah kita contohnya. Dia bagi Rasulullah ada sikit dia bagi. Nabi kita dia tak makan sore. Kita dah behal sore kita. Allah Allah. Mundur apa mak sini mak? Tepi jamin ni mak nak buat warga apa? Dia curi akak 4 butir dia makan tepi jamin. La haula wa la quwata illa billah. Tengok. Pas dia cidik dengan hidup buat tua-tua. Orang dengan buat muda yang dengan buat tua. Ya. Mata liar tengok. Dia tetah daging nama puak. Puak, tetah daging. Puak, puak. Kalau ni tak ada telah tu ambil dah. Allahu Akbar. Pahok tua tak nampak mana tanya. Ni gapo ni? Ha tu goreng kakung kecil. Apa hati? Kutu hati. Tadi yo bisu. Kau tua ni lah atas sayur keladi klik duduk demi. Sejuk. Nipu no ya tu. Allah bulan Ramadan nampak bercakap cerak. Talih lagu tu. Kita kena bagi bulan Ramadan. Hati kita kena support bulan Ramadan. Jangan buat gitu. Hani Ramadan nak mari ni. Hak penting laginya amo nak besar malam ni gapo. Ibu-ibu, kaum ibu we, kaum ibu we, kaum ibu we. Jangan jual sapata terawih. Ha, ni nak besar ni. Karena amo dah tengok tiap-tiap tahun lah. Amo duk gi betul-betul di nak gi beli manis, gi beli gapo. Siapa orang jual, orang bel duk tempat jual lagi. Ni tengok orang kita. Orang jual ni, orang bel mengarik ni duk di tempat jual lagi. Orang bel masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru katuk payung nak klik. Cuba tengok. Cari duit telajak. Baru nak katuk payung nak klik. Baru muak payung dia tak kereta dia. Muak kabak, muak takut. Baru nak klik rumah. Pas masuk mana nak terawih. Kita nak terawih biar mana hari ni ayat tu. Jangan kita berdoa. Jangan bulan Ramadan untuk kita nak cari duit pitis saja. Jangan jadikan Ramadan ni tempat cari kekayaan kita. Ramadan carilah pahala-pahala ganjaran dengan Allah Ta'ala. Hani nak ayat. Banyak orang gitu. Sebab tu bulan Ramadan pakat jual berlaku. Ni bulan bulan Syaban duduk pahala ni. Duduk badu ni tepat ni. Kau ni kata nak jual sini. Kau ni kata jangan jual lah. Kau ni aku tahu lalu lagi dah sini dah ni. Mau nak jual ke apa? Ha, duduk pahala ni. Ni bulan Syaban.
dia cari kedai nak jual. Ha, tu dia ayat tu. Gino, bulan Ramadan tu hasil kita buat amal ibadah tapi kita cari duit. Kesempatan okak kita cari duit. Ibadah tak ada utama. Orang bang maghrib baru nak klik, tak tahu tak terawih mana. Sedangkan terawih ni ada bulan Ramadan ni makcik-makcik. Tak ada bulan lain, ada bulan Ramadan ya. Sebab tu terawih kena weh habis. Kena weh habis. Jangan tak habis hama nak bersela ni. Nanti kita sesah di dalam kubur lagi akan datang. Kalau tak padu buku amal ibadat di bulan Ramadan, kita akan menyesal dalam alam barzah lagi ke datang. Hani noya. Kita sesah, kita teriak, menangis. Yang mana Nabi dia royak kata dia minta tolong. Tuhan dia royak kata orang itu duduk melaung dalam kubur. Pucuk dia gapo nama duduk teriak dalam kubur. Pucuk dia tak cukup amalan-amalan yang kita buat hari ini. Tak cukup. Pahala kita sikit lajak. Dosa kita banyak lajak. Kita tak cari kebaikan di bulan yang mulia. Kesempatan baik dah, tapi kita cari duit pitih. Siapa kita buat belakang dengan amal ibadah. Hani noyak ni. Noyak tu. Hani kau-kau ibu semua ni. Kalau bukan lari jual, jual tak apa. Ramadan bukan tak boleh jual, boleh. Tapi pukul 4 kita beradu dah lah. Pukul 4 kita beradu dah. Kita buat barang tu sekadar kita jual laku ya. Jangan kita jual saat itu barang lebih melampau. Siapa kita tak habis jual, banyak lagi yang tak laku. Lepas kita nak simpan mana, modal kita banyak. Kita buat pandai-pandai ya. Kira kata pukul 4 kita balik dah. Tutup dah kedai kita. Tutup dah gerai kita. Tutup dah meja-meja jualan kita, balik dah. Untuk buat persiapan nak buka puasa di bulan Ramadan untuk anak kita, untuk lelaki kita. Hani baru betul. Bila sudah buka puasa siap mayang maghrib dah, selalulah kita pakai anak beranak kita pergi masjid belakang. Pakai wa amal ibadah belakang. Kerana apa? Kerana tak ada. Terawih ni tak ada di bulan lain. Sebab tu terawih lah di hari Ramadan kita ni. Di malam Ramadan kita terawih lah. Penuhlah ibadah-ibadah pocik weh. Kerana tu hewi kita bulan Ramadan ni untuk isi amal ibadah. Untuk isi amal ibadah. Pasal apa tu? Pasal kalau tak cukup ibadah, yang mana Tuhan duk cerita dalam Quran kan? Tuhan duk cerita dalam Quran, Nabi duk cerita dalam hadis dia. Tuhan kata orang duk dalam kubur, duk di alam barzah ni, kalau pala tak cukup, macam-macam tahu dah. Dia duk manggil, duk bertepik, duk berjerit, duk minta tolong. Tu noyak Tuhan royak dah. Tuhan dah royak lah Quran dah. Hari ni yang kita paling bimbang sekali, takut tak cukup amalan kita. Ha ni makcik-makcik semua ni. Kalau tak cukup, siapa dia lagi nak tolong kita? Siapa dia nak tolong kita? Kita panggil, duduk di kubur tu kita panggil. Kalau Tuhan buka suara di telinga kita, Allah teriak nanak hari. Teriak pergi kubur mek kita, duduk minta. Tolong mek, tolong mek. Mek sakit, mek sakit ya. Ya, mek sakit, tolong mek ya. Ya, tolonglah mek, aluh sakitnya mek. Mek kena seksa ni ya. Kalau tu hai buka telinga kita, mek kita duduk beradu, mek kita duduk beradu, duduk memanggil dalam kubur. Dimakian juga cik kita. Duk manggil, duk merayu untuk kita sebagai anak minta tolong ke anak. Tapi Tuhan tak boleh dengar mocik-mocik. Bukan mek kita tak panggil di kubur tu. Bukan cik kita tak panggil di kubur tu. Kalau ia kena seksa, ia habis-habis sorok dia panggil kita.
Dia panggil kita sebagai anak dia. Tapi kita tak dengar, kita tak dengar. Ha, kita tak dengar. Bila kita tak dengar itulah kita berasa tak apa. Kita berasa tak apa. Tak karik, tak karik. Siapa kita mati supaya mek kita pula. Kita pun mati pula. Bawa kita mati masuk dalam kubur, baru tahu hak sebenar. Baru tahu hak sebenar. Ha, tu baru tahu hak sebenar. Bila tahu hak sebenar, nah, bila kita tahu hak sebenar, kita panggil anak kita pula. Kita laung anak, anak kita pula. Tapi anak kita dengar tak? Tak juga. Macam kita juga. Ha, kita ni macam, macam mek kita juga, cik kita juga. Apa? Kita laung. Kita panggil anak-anak kita, maka anak-anak kita dia tak dengar juga. Supaya mek kita panggil kita, tak dengar juga. Ha, tak dengar juga. Di situ kita baru baru dapat kenyataan. Baru kita yakin, Allah, mek kulu lagu ni juga. Aku ni sakit adalah. Kita pula duduk dalam tu. Ha ni ambo besar ni takut jadi gitu ni. Ambo duduk besar ni takut jadi gitu. Kerana tu yang ada royak dah. Wahum yasarikhuna fiha. Mereka itu ahli kubur duduk melaung-laung. Duduk manggil tolong, tolong. Tu dalam kubur tu. Sambil dia manggil dia kata kena, Rabbana akhrijna na'mal saliha. Wahai Tuhan kami, waktu bilah kami daripada kubur ni, na'mal saliha, kami nak wa'amal soleh dah. Tengok. Orang bila sampai ke dalam kubur macam-macam, baru dia minta Tuhan, suruh Tuhan hatta klik penarik semula. Minta Tuhan hatta penarik semula. Nak klik apa tu? Nak klik na'mal solihah. Kerana dia nak buat amal soleh. Apa mu tahu buat bulan Ramadan ni? Ha, ni tempat kita menyesal. Sebab tu ada Ramadan ni kita buat. Pasal apa bulan Ramadan kita sangat-sangat? Kerana satu bulan yang Allah Ta'ala utama bagi kita. Kerana Nabi kata, kullu amali bni adama yudha'afu. Tiap-tiap amalan anak Adam ni digano. Tiap-tiap amalan kita digano. Kita baca Quran, kita bagi makan ni ke orang, kita tolong orang, kita berzikir, kita mengatik, kita selawat, semua tu digano. Berapa Nabi kata ganda? 10 sampai ke 700. Tuhan ganda 10. Hak rendah sekali 10. Hak tinggi sekali 700. 700 kali ganda. 700 tahun. Allahu Akbar. Haning nak ayat kata besar bulan Ramadan. Bila kita tahu lagu ni, kita tak sia-sia lah. Kita bagi sayur demo 700. Kita baca Quran 700. Kita mengatik 700. Kita semaya sunat 700. Semua tu setinggi-tinggi 700 poci-poci. Pas nak cari mana? Pas nak cari mana kita? Hatu nak royak kata takut kita sesar di akhirat esok bila kita tak padu bulan Ramadan. Hatu. Ha tu. Sebab tu bulan Ramadan hak Nabi royak saning ke? Siapa dia puasa kerana Allah Ta'ala? Siapa dia puasa mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala? Dia puasa junjung perintah Allah Ta'ala. Tak ada kerana tu, tak ada kerana ni. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa kita. Diampun dosa. Dosa kita hak dulu tu hak apa habis pada cari mana. Kita puasa boleh pahala, tapi dosa kita tu hak apa? Tu hak apa? Allahu Akbar.
pas hari bulan mana Tuhan apung dosa kita poso, tapi Tuhan apung dosa kita. Dimakia juga Nabi kata apa? Man qama ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia berdiri di bulan Ramadan? Siapa dia berkiam di bulan Ramadan? Siapa dia bangun malam wa amal ibadah di bulan Ramadan? Imanan wahtisaban. Semata-mata kerana Allah Ta'ala mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Supa tu juga diampunkan dosa kita. Jadi dua-dua ni apung belaka poci-moci. Kita poso, kita qiyamul lail, dua-dua ni diampunkan dosa kita. Hani no ya. Besar sekali kita. Pan ambil mana lagu ni? Sebab tu malam-malam moci-moci we. Poci-poci bolong-bolong semua ni. Bulan puasa kita bangun gati, jangan tidur. Jangan tidur sekandok-kandok. Ni enggak tidur ke Allah. Ngeruh bunyi geru-gerak, geru-gerak, geru-gerak. Sepuluh langit dah utuh dah. Haa, alia basi tak kira lagi. Kemaga hirup ming dah alia basi. Allah, Allah sedak dia tidur. Tak sedak kena makan kenyir. Saning sepuluh dengan ulas sawa telah bewak dah. Nya tidur tu kak mengigar 14 cerita. No ya tu. Pah mengigar, mengigar, pah mengigar, mengigar. Mujur tak keting, tak kecing, tak lembek ya. Ah, ni jangan gitu. Kita kau cijen lo kau yak dia malam ni. Ni no ya tu. Supaya kau kakak kita ni, adik-adik kita semua ni. No ya tu orang muda-muda ni. Wah amal banyak. Kalau kita nak pergi berjaya dalam ciwik kita. Kalau kita nak berjaya dalam ciwik kita. Kita nak berjaya dalam hidup kita ni. Sama tahu nak mati ni. Kita kuatkan amal ibadah. Lebih lagi bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni. Kita semaya terawih 20 dah. Lepas tu witir pula 3. Lepas tu tak mengah malai bangun pula. Bangun pula jangan tak bangun. Bila nak bangun tu? Sebelum makan sahur boleh setengah je atau 40 minit. Kita katalah pukul 4 kita makan sahur. Tiap-tiap malam pukul 4 makan. Gerak anak-anak makan belakang. Kita bangunlah pukul 3.30 ataupun dekat-dekat pukul 3.30. Sebelum setengah. Cedek bangun basuh muka siap ambil esmaye hapas jadah. Allahu Akbar. Semaya sunat tahajud 2 rakaat. Sudah wisalai 2 rakaat. Allahu Akbar. Sunat tahajud lagi 2 rakaat. Sudah 2 rakaat jadi 4 dah. Akak tangi, ya Allah. Ya Allah, apunlah dosaku, ya Allah. Aku banyak dosa denganmu, ya Allah. Dulu aku lawanmu, ya Allah. Masa aku muda-muda, ya Allah. Aku ni, ya Allah, lebih, ya Allah. Aku tak pernah semaya jam yang muda-muda, ya Allah. Aku banyak dosa denganmu, ya Allah. Sekiranya kalau mu tak apung kau, dimulai yang belia, dimulai yang berkat ni, ya Allah. Aku jadi ahli neraka mu, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Api neraka mu ni, ya Allah. Aku minta maaf lah banyak-banyak, ya Allah. Hari ni aku tak sedar, ya Allah. Bulan Ramadan ni aku nak jadikan bulan hak itu sekali, ya Allah. Aku nak buat amal ibadah, ya Allah. Apalah dosa aku, ya Allah. Dan dosa mekku dan cik aku yang mati dah, ya Allah. Lah ni dia nak lah kubur, ya Allah. Aku tak tahulah dia seni tak seni, ya Allah. Kalau dia tak seni, mum seni lah, ya Allah. Kalau muda azab dia minta beradu lah, ya Allah. Aku anak dia, ya Allah. Aku tak boleh tolong dia, ya Allah.
kata, boleh tolong dia, ya Allah. Maafkanlah dosa dia, ya Allah. Bagilah rahmat kepada aku dan kepada dia, ya Allah. Dan pun juga tu nenekku, ya Allah. Dosa-dosa tu nenekku, ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Di bulan yang berkat, di bulan Ramadan ni, ya Allah. Ya Allah, aku minta lah sepenuh-penuhnya hatiku ni, ya Allah. Minta. Minta, minta, minta. Sudah minta puas hati dah, minta dah, nak minta gapo pun. Nak minta kereta Toyota Rewa ke BMW, minta lah. Nak minta kebun durian ke, nak minta perahu kolek ke, nak minta buka rokok ke lah lah. Haa, tu nak ya. Lepas tu, maya pula. Maya kita nak pakai sahur ni. Kena curi-curi. Pedak curi. Curi yang minta harap. Haa, apa pula? Semaya sunat taubat pula dua rekaan. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat taubat dua rekaan. Rekaan pertama baca kuliah. Rekaan yang kedua baca kul wallah. Sudah dua rekaan wisalat. Main bangun pula. Sunat taubat pula. Dua rekaan pula. Semaya sebab tu. Sudah empat rekaan akad tangih pula. Minta pula gapo yang kita minta kepada Allah. Sudah minta siap, Allahu Akbar. Semaya sunat hajat pula dua rekaan. Jadi 10 rekaan. Sudah tumpang beradu. Bakak makan sahur. Bakak makan sahur. Allah orang ni nak ayat tu. Malam mana malam Lailatul Qadar. Orang ni jumpa dengan Lailatul Qadar. Orang ni boleh Lailatul Qadar. Maka siapa dia boleh Lailatul Qadar, orang ni boleh loteri Allah Ta'ala. Apa loteri makcik-makcik? Orang ni semalam ni tu, tu kalau betul lah melekat di langit dunia ni turun, maka malam tu panggil Lailatul Qadri khairun min alfishah. Orang ni saat ni tu semalam ni saja dia boleh pala tu hewi ke dia supaya dengan dia doa amal tak ada berhenti radu 84 tahun lebih kurang. Ning noya tu pala tak banyak. Supaya dia doa amal tak beradu-radu 84 tahun lebih. Ning noya semalam ni saja. Pas nambik mana wajib-wajib. Sebab tu kita di hari ni belum nak makan sahur, kita curilah. Kita bangun semaya dulu. Witiak-tiak malam. Sapa ke malam akhir. Hani nak pesan malam ni. Malam ni. Amba pun tak tahu dah. Lepas malam ni nak mati. Tak tahu. Sebab tu malam ni. Malam pesan ni. Malam amba berpesan kepada saudara-saudari kita semua. Selaku umat Nabi Muhammad hari ni kita. Kita jagalah. Kita hayatilah sama-sama kelebihan Ramadan Al-Mubarak. Khususnya pada tahun ni. Kerana tahun, setiap tahun ni sudah pun berubah dah kita. Kemungkinan ni besar kita jumpa dengan hari kiamat. Hari ni cuba tengok, hari ni cuba tengok. Apa dunia dah jadi hari ni? Apa dunia dah jadi hari ni? Tak ada cari kesenangan dah macam tu. Lah ni orang dia perih habis licin dah. Yahudi dia selerak tabak dah. Tu nak ayat kata dia hari ni. Jangan kita dah galik-galik lagi. Jangan dia galik-galik lagi buat kita. Kita hidup di ni di hujung dunia dah. Di penghujung dunia dah hari ni kita hidup ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu jangan banyak lalai. Jangan kita riakan dengan dunia-dunia. Jangan kita lalaikan diri kita sampai kita terlupa kepada amalan-amalan bekalan-bekalan kita. Kerana tak banyak kita nak jumpa dengan kematian. Dengan kematian kita. Allahu Akbar. Dan kita ingat kematian bahasa kesi ibu-ibu eh. Pocik-pocik mati ni. Kerana mati ni pocik daya mari start lah. Tak usah juruh lah yang tak gidah. Daya mati mari semata-mata. Kerana tu heroyak siap dah. Tuhan royak siap dah buku mati ni noyak tu. Hari ni yang kita takut sekali buku mati. Mati daya mati siap dah. Daya mari siap tak boleh buat gapo dah. Tak ada nak buat gapo sekarang dah. Kerana Tuhan royak dalam Quran dah.
Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Goyahlah Muhammad. Mugoyah Muhammad kepada orang-orang yang degil kerah perut tu. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari. Sesungguhnya mati yang kamu duk takut-takut. Sesungguhnya mati yang kamu duk bimai-bimai, duk kenaling-kenaling. Muduk bimai ke mati. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati akan jumpa dengan kita. Nak lari tak leh, mati akan jumpa. Ambo akan jumpa dengan mati. Ambo akan mati. Ambo akan mati tak nyawa di makian buat kita juga. Ni nak ya Tuhan royak dah. Tuhan dah janji dalam Al-Quran dia siap dah. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kita duk takut-takut tu akan jumpa dengan kita. Lari tak leh. Bila kita mati dah pocik-mocik, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bila kita mati dah orang mani kita, orang kapal kita, orang bukuh kita dengan kain putih, summa turadduna ila alimil ghaib. Demo gi capok gi bubuh dalam alam ghaib. Demo gi kabuh kubur. Ni noyak moci-moci semua. Ambo akan duduk dalam kubur satu hari. Puak kita semua akan duduk dalam kubur ni, dalam kubur, dalam kubur. Hari ni dia boleh nyawa hari ni. Hari ni dia boleh pakai pakaian. Sikit lagi selayaklah kita, selayaklah. Hari tu orang ramai mari rumah kita moci-moci. Bila tu? Hari orang dengar kata kita mati. Adik-beradik kita mari sepih rumah kita. Anak-anak saudara kita, pak saudara kita, mak saudara kita, saing sobat kita, orang kampung kita mari ramah ke rumah kita. Tapi mari pun kita dah jadi mayat dah. Kita dah kaku jadi mayat dah. Apa boleh buat lagi kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu orang pakak, kata bila mari rumah kita. Akhir hayat kita nak cerita gapo? Bila sabar di saat-saat tu gawa namo. Bila sabar saat tu orang ajar mocak kita. Orang ajar mocak kita. Ha tu. La ilaha illallah. Kita duk belunyu terik dah. Kita duk belunyu terik dah kita. Duk dia dah kita. Tangis demo tak siap dah. Tangi demo kie siak dah. Orang dah ajar mocak di telinga kita. La ilaha illallah. Dah sampai di saat tu ambo demo supalah. Situlah kita akan tarik nafas kali terakhir. Situ kita akan tarik nyawa kita. Akan tarik nyawa kita. Kalau ambo kalau demo. Hari noya hari sutai, hari amla ciwit kerang sutai tak ada dah. Dia hari itulah hari pakat tengok belakang anak kita dek tepi, bining kita dek tepi, tok laki kita dek tepi, kita nak meninggal dunia dah. Tarik napah kita demo duk mucak di kelinga. La ilaha illallah. Kita bertarik dah nak gi dah. Nak gi dah kita tarik dah. La ilaha illallah. Loh, anak-anak tengok belakang. Anak-anak tengok where dia nak mati dah. Anak tengok ming dia nak pergi dah. Pakat teriak belakang air mata menilih, belakang mata merah belakang. Ini anak-anak kesayangan kita. Ini perpisahan kita kali terakhir moci-moci. Mana lagi kebesaran dunia tak ada dah kita. Bapa mu boleh ralik hidup dunia sampai mu tak ingat kepada Allah Ta'ala. Hani no ayat tu buat kita hari ini. Ini hari sutai kita tak ada dah.
Hari ini kita boleh nyawa lagi. Hari ini kita boleh makan, kita berasa tengok, kita berasa besar, kita berasa tak hera dengan ugamu. Haning no ayat kata, itu kali hari terakhir. Ni tu hada ayat dalam Quran dah. Summa turaduna ila alimil ghaib. Kamu dia orang gi capok, orang gi bubuh dalam lubang kubur. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bila mu duduk dalam kubur dah, Tuhan kata fayunabbiukum, Tuhan akan beritahu kepadamu bima kuntum ta'malun, apa yang mu duduk buat belum mati itu. Mu duduk buat apa kata kau mu duduk hidup itu. Bila mu duduk dalam kubur, Tuhan beritahu bih, dulu mu curi dia tu, dulu mu buat kau tu, dulu mu duduk zina dengan tu, dulu mu buat zolim dia tu, dulu mu ambil nak kerak buat cenghai kenak dia tu, yo ya habis. Ni no ya tu. Pak kita lari mana lagi pakcik? Nak pergi mana lagi? Tak ada dah. Situlah melekat akan azab kita bila kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Mana lagi kita berasa besar? Haning no ya kata, haning je paling takut sekali. Ni amur duk pesan malam ni, pesan malam ni, pesan malam ni. Bimel takut buat kita susahnya di masa depan kita. Ha ni. Sebab tu Ramadan ni apanggil peluang terbaik. Peluang terbaik untuk buat kita semua di malam ni ayat. Amur tak tahu nak mati kerana hidup lagi tak tahu. Tapi ini adalah pesanan. Ini adalah peringatan untuk kita sama-sama cari jalan untuk nak melepaskan diri kita daripada azab Allah Ta'ala. Walaupun kita berdosa banyak dulu, tapi kita kuatkan Ramadan. Sebagaimana Nabi kata saat inilah, kalau betul-betul kita puasa di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hapus dosa kita yang lepas dah. Dosa yang kita buat lepas dah tu hapus. Dimakia juga kalau kita qiyam mulai di bulan Ramadan. Sebelum kita nak makan sahur, kita semayang dulu boleh 7-8 rakaat. Lepas tu kita berdoa dengan Tuhan, lepas tu makanlah sahur. Insya-Allah bila kita berterusan macam tu di bulan Ramadan, kita akan menemui, kita akan jumpa dengan kebetulan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini kemuliaan kita. Hani no ya tu ibu-ibu ayah, ya tak ada dah. Ha tu no ya tak ada dah. Kerana Lailatul Qadar ni sebagai utama dalam bulan Ramadan. Kalau kita panggil bahasa kampung kata, malam Lailatul Qadar ni sebagai terah. Sebagai terah di dalam bulan Ramadan, hak itulah utama sekalinya. Kerana tu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para-para malaikat turun habis. Malaikat turun habis langit dunia ni. Malaikat tu di langit dunia turun habis macam-macam malam tu. Kalau nampak tengok dengan mata, tak boleh jalan atas tembok. Tengok ya, tapung kayu penuh, tak perabung temu, penuh belakang. Dan tengah jalan penuh, penuh dengan malaikat belakang malam tu. Waktu asar dia turun dah. Kalau malam ni Lailatul Qadar, asar tadi dia turun dah. Turun dah marah malaikat. Syuk, syuk, syuk turun dah. Kerana nak meliakan malam tu. Tu. Dia duduk, 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 duduk. Bila dia nak naik tu? Bila orang bel subuh. Bila masuk waktu subuh, maka dia tayoi naik dah. Bila rebel subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk subuh, dia pun naik dah. Sebab tu malam tu kita kena banyak berdoa. Malaikat hok turun tu lah, tolong amin, amin hok kita minta malam tu. Kita minta apa malam tu? Ya Allah, bagilah aku ya Allah Toyota Rio ya Allah. Aku ni lama dah nak minta ya Allah, tahun-tahun dah ya Allah. Tak ada boleh pakai lagi sampai hari ni ya Allah. Baru ni dia rasa nak beli dah ya Allah. Memolek duit jatuh ya Allah.
Itu colit tu lah ya Allah. Haji boleh tak sedar colit tu ya Allah. Lama dah ya Allah. Aku tak ikat nak tapung dah colit tu ya Allah. Ya Allah Toyota Rio ya Allah. Ya Allah. Melekat kita amin. Amin. Berjuta-juta melekat. Malah tu duduk amin kita. Lepas tu yang tak terima lagi. Ning dah Allah Ta'ala terima. Ning kemuliaan malah tu kau tak. Kerana melekat turun. Tah dunia ni penuh dengan melekat. Allah malah tu. Jibra'il pun turun juga melekat. Jibril, Jibra'il turun juga. Hidup dengan Nabi kita dulu. Tu kemuliaan malah tu kau tak. Tapi tu yang tahu tahu malah mana. Tuhan tahu tahu malam mana malam tul qadar. Kalau Tuhan tahu tak bosok dah hari lain. Maka satu yang kita ni. Tapi Tuhan susuk malam Lailatul Qadar. Pasal apa Tuhan susuk malam Lailatul Qadar? Tuhan nak buat kita ni pakak pisah. Pakak ijtihad. Pakak pisah cari jalan nak boleh malam Lailatul Qadar. Pakak pisah belako. Sebab tu Tuhan susuk. Kerana malam ni malam fisik sekali. Malam doa diterima oleh Allah Ta'ala. Allah pocik-pocik. Patalih bapa kita buat tiap-tiap malam lah. Nak uji boleh terkodak kita buat tiap-tiap malam. Malam pertama, malam pertama nak makan sahur. Kita semayah dulu malam tu. Mayah lu. Kerana malam Ramadan dia masuk malam dulu pociwe. Dia masuk malam dulu. Haa, orang tengok anak bulan di Bukit Jahan apa dah. Kita pun malam tu terawih. Haa, malam pertama ni nak yata banyak orang tak terawih. Banyak tak terawih. Dia kata rapat weh anak bulan. Dia pun royak lah. Kenapa nak boleh royak kahwin tadi? Oh, kena poso. Boyah. Kenapa dah nak boleh di jahat? Oh. Orang okay, perakak sana dari terotak pun perakak dari radio perakak. Esok kita poso lah kau dah. Akak klik tidur. Lagi sijik lah. Terawih. Masuk dah malam pertama royak tu. Ni tak lagi-lagi kedai kopi tetek oh klik pula. Bawa pukul 9 bunyi. La ilaha illallah. Orang terawih malam tu. Tak ada siapa dia terawih. Ni orang tak amati ni ya. Kalau takdir malam tu, malam tu kodar, saja kita. Ha ni ni ya tu. Tak boleh kira malam tu kodar. Kita nak jaga tu malam 27 tu. Nanti malam 27. Bukan ni non. Malam Lailatul Qadar ni bukan ni non. Hanya ulama duk istimbak kata malam 27. Tapi bukan ni non. Bukan Roy Pesin. Boleh jadi belaka. Malam 21. Malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 boleh jadi belaka. Malam 17, malam 19 boleh jadi belaka. Pak kita nak buat lagu mana? Kita buat tiap-tiap malam. Kita jaga tiap-tiap malam, bukan jaga supaya ceroboh. Tidak. Jaga buat amal bukan cokoh nanti gitu dah. Ah, ni dia buat apa mak? Jaga. Jaga apa mak? Lailatul Qadar. Ha kena takut yang mari kau ni aku nak pergi. Ah, you bukan ibu. Ah, bukan sebuah ibu so lembu itu dah. Orang panggil jaga beribadah. Tak tidur tu ibadah bukan duduk saja. Dia makan kafe juga. Sampai cerah. Dia kata kena buat, tak mari malam. Lepas tu malam ni pula aku nak tengok. Lah, waktu jaga ceroboh aku tu weh. Jaga Lailatul Qadar ni, kita buat amal. Cara lagu mana nak buat amal? Lepas ni kita semayang maghrib dah.
Maya isya dah jemaah dah. Maya terawih jemaah dah. Sudah. Apa lagi banyak dah. Kita tidurlah. Jangan tak tidur. Nabi dia sudah apa semaya dia tidur. Bila dia bangun dah pukul 2:30. Pukul 2:30 Nabi bangunlah. Nabi bangun. Nabi bangun buat apa tu bangun kecingnya. Dah dia bangun beribadah. Dia bangun semaya tu, semaya ni, tobat tu, tobat ni, baca doa tu, doa ni Nabi gitu. Kita boleh maki eh. Sudah terawih siap belaka dah kak. Tubiklah, tubik masjid. Masuk mana pasal makan sumtang, pergi sumtang. Kalau pasal nak pergi kedai kepuk, pergi kedai kepuk dulu. Lepas tu klik tu tidur, 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 tidur. Koci je pukul 3 lebih-lebih. Bangunlah. Bangun tu genyih butir mata ambil air semayah hapas jadah. Semayah pula. Semayah dah boleh dah 10 rekaat. Kau lapar rekaat kau, baru makan sahur. Sudah semayah tu doa dulu nak makan sahur tu. Doa minta belakang. Sebut belakang, sebut belakang, sebut belakang. Cedek takutnya malam tu kena malam tul kodak. Maka kita kena loteri lah. Lagu tu dia tak payah kali. Tapi buatlah tiap-tiap malam. Jangan duk pilih malam. Takut plan. Takut tak kena. Bila kita buat lagu tu tiap-tiap malam, nenon kena ada semalam malam tul kodak. Malam mana tak ada kira. Aku jaga dah. Aku buat amal ibadat dah. Hani kita nak sekali ni. Hak ni kita nak sekali ni. Bukan nanti jaga tak tidur sikit. Buk. Hak tu salah. Salah tidur tak apa tak tidur semak, tak tidur sikit habuk. Oh mata merah. Ha lagu tu kena 2 malam. Siap tak jaga-jaga dah. Bukan tak jaga dah, poso budak. Ha tu salah kita ingat molek deh. Ini keadaan Ramadan depan kita. Ha tu. Lebih-lebih lagi so lagi nak pesan ni. Ha ni sebelum akhir ni. Sebelum akhir ni. Gapo? Nafsanya apa nama? Iaitunya kita wibu orang buka poso. Hani kelebihan oya ni. Deroyak hok bisik-bisik saja ni. Ha tu. Terpanggil orang buka poso. Kalau tak si panggil buka poso pun tak apa. Beli barang gapo wi orang buka poso ngabak barang kita tak apa. Dia makan rumah dia pun tak apa. Dia makan di sejik pun tak apa. Kita nak panggil mari rumah kita pun tak apa. Tak apa berlaku. Asalkan demo tu makan buka poso dengan barang kita. Air batu kita. Buah tamar kita. Sirup pisang kita. Sayur kita. Gula kita. Nasi kita. Ikan goreng kita. Dia makan. Panggil orang ni kita wi buka poso dia. Wi buka poso. Apa tu boleh kitanya? Nabi royak kata, orang hok buka poso dengan barang kita tu, Tuhan wi pala dia kita belaka. Hai lagi. Tuhan wi pala belaka kita. Tapi tak ada luak dia. To have kita sama dengan to have ke tu eh poso tu. Ah, dino ya tu. Kalulah dia poso tu boleh sejuta sehari. Sehari sejuta. Kita panggil buka poso, kita wi buka poso 10 orang. Maka petai tu kita boleh 10 juta. Ha dino ya. Sampai boleh poso jangan kedekup. Boleh poso yang kedekup. Lebih-lebih lagi ada orang buka poso di masjid, di balasoh, di surah. Adalah 10 hidai, kau 8 hidai, kau 5 hidai, tak ada kira. Kita belilah makan ni, wak di situ. Beli makan ni. Nak panggil mah kita pun tak apa. Nak panggil 10 orang, 15 orang buka poso mah kita. Hak tu boleh. Ataupun kita nak wak di tempat dia mau buka poso. Beli barang letak, 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 letak.
Bila orang bedek memakai buka puasa dengan hak kita. Nabi kata mengfattara so'iman. Siapa-siapa wi orang buka puasa. Ha tu. Siapa-siapa wi orang buka puasa, falahu ajru man soma. Maka boleh bagi dia tu pahala yang orang puasa tu. Orang puasa tu boleh banyak mana, kita pun boleh banyak tu. Kalau tu hewi sejuta dia, kita boleh sejuta. Kalau kita panggil orang 10 orang buka puasa, kita boleh 10 juta. Hani moci-moci kena banyak. Sambil orang Arab, negeri Arab boleh puasa, dia bubuk nak wi kita buka puasa dengan hak dia. Hak itulah orang Arab duk hapas perah. Hapas perah, hapas perah le masjid le mana. Dia tak makan ni, tak makan ni, tak makan ni, siap dah. Bila orang bad, dia makan puak, puak. Orang makan hak dia, maka tua dia saat ini boleh pahala kita. Tapi di kita tak luar, tu hewi suku. Tu hewi dia saat ini sama banyak dengan tu hewi kita. Ha ni bulan Ramadan, noyak tu. Ha tu. Sebab bulan Ramadan, kalau kita nyayu, nyayu banyak. Kalau kita gula-gula banyak. Kalau kita goreng-goreng banyak. Pasal apa tu? Pasal kita nak, kita nak bagi kepada orang-orang yang puasa. Sirah pisang kita banyak sepuyuk. Allah puyuk hok segate tu sampai di telinga kita. Dalam dua tanah pisang. Oh, kita boleh makuk wagi rumah dia tu. Boleh makuk wagi rumah dia ni. Boleh makuk buh wagi dia tu. Habis puyuk. Bila orang baik karet, dia makanlah sirah pisang kita. Kita boleh pala dia. Pacari mana macam-macam. Inilah bulan Ramadan untuk kita kumpulkan amal ibadat ganjaran-ganjaran kita. Pala yang mahasan, yang melipah di bulan Ramadan untuk kita beribadah kepada Allah. Haning dengar ayat tu, jangan saya, jangan saya, jangan saya. Ni bulan Ramadan lah, orang minta nyus uti tawi. Dia juga lah, tu lelaki dia nak pakai gula lemak. Dia ada nyus tak tawa. Dia kata kena, kedeku. Haa, dah. Kita ada nyus banyak butik, ambil lawi ni buat nyayu. Ambil lawi ni buat gula. Tinggal situ lewat tiga butik, kita nak makan juga. Hal baik tu kita wui korang, wui korang. Haji boleh nak ayak tu. Lelah ni tu nyok kita wui kotak lah. Gana tak jual weh. Kawan nak makan bulan Ramadan. Allah habis kau banyak tu lalu. Tak apa ha. Buat bulan Ramadan kita bagi nyok, bagi nyok, bagi nyok. Mu nak nyayu ke? Dia ambil lah sebutik. Ha, mu nak gulat? Dia ambil makus sebutik. Allah lah kapung tu dia ambil mahu dia belakang. Takkan banyak kita dapat ganjaran daripada bulan Ramadan. Haning no ayat tu tak ada dah. Tak ada dah bulan Ramadan. Haa tu. Ni kelebihan bulan Ramadan. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Tuhan wi kepada kita semua bulan Ramadan. Sabit tu kita jangit. Jangit wak tak karik bulan Ramadan. Gunalah Ramadan sebaik-baiknya untuk kita jadi ganjaran nak pergi di pahala esok. Nak bawa tu. Tidak kita nak, kita nak timai gapo ke macik-macik. Saat ni amur yang mati dah. Tu mati dah ada dah. Tapi dah kita mati, pahala nak ambil mana? Pahala nak ambil mana? Kalau tak ada pahala kita nak timai gapo. Sedangkan kita tiap-tiap orang ni kena timai belakang ni. Kena timai belakang ni. Semua malam ni kena timai belakang ni. Timai ke apa? Timai pahala. Bukan timai muka lain, pahala. Lepas kita timai ke apa? Bulan puasa kita tak karik. Haa. Noyak tu. Allah. Sebab tu kita kena ingat molek. Amor demo kena timai, kena timai belakang. Tu heroyak lah kera siap-siap dah. Kata kita kena timai. Ini kena timen, ya. Pada bakit di pada masa yang kita susah dah.
ni moci-moci kita dibakit di Padang Mahsyar. Nabi kata di Padang Mahsyar 12 peseng manusia bakit. Ada hop jalan sana itu ngesok. Ada dah heret dada. Ada menonenyo kaki naik ke langit, kepala turun bawah. Ada juga orang jalan di Padang Mahsyar esok. Ada hop perubuci. Ada hop darah. Tu ayat tu. Ada hop buduk. Allah di Padang Mahsyar esok tengoklah moci-moci noyak. Sebab tu hari ni hamba tak reti nak royak dah. Kalau kita tak padu lagi bulan Ramadan, sesalah kita sesal. Ha ni ngam boleh. Kenapa boleh hamba duk kacau sangat? Karena hamba tengok tak ada kesan mana kita tiap-tiap tahu. Tiap-tiap tahu tak ada kesan duk sepuluh telur ya. Lebih kurang ya. Makan kau tambah dah. Makan ni kau tak boleh lah. Kau tak beli kau. Duk royak tu. Oh. Duk ingat tu tak ke. Tapi semaya kurang. Ibadat kurang. Itu. Orang baca Quran kita baru boleh 2, 3, 4 lah. Demo nak hotel dah kita baru boleh sejuh baru. Tengok malah. Demo mengatik boleh puluh-puluh ribu dah. Kita baru boleh 4-15 patah baru. Tengok tu malah. Orang semaya sunat, bangun tengah malam, kita dah tidur sampai cerah. Kadang-kadang pesan demo, tak segera lah kawan lah ni. Kawan lah makan sahur. Tengok nak tidur kuat lanjut, tak segera makan sahur. Sedangkan makan sahur tu pahala. Tak segera. Orang kita, utama lagi. Bahat bokoh, bulan Ramadan, dia main ngebuat jambu lagi ke, bicau ke dah. Bicau ke dah. Putih koyok. Masak koyok. Putih koyok. Bicau. Hatu noya tu bulan Ramadan. Kita kena beringat molek. Nah, tu bulan Ramadan tu. Ha, tu noya. Sebab apa? Kita nak pergi timbang akhirat esok. Apa yang kita nak ambil nak timbang kamu nama? Tuhan kau yang lah kru'ed dah. Tuhan katakan tu. Wal waznu yawma idhinil haqq. Wal waznu yawma idhinil haqq. Timenge di hari akhirat esok itu sebenar sungguh tu hero yak siap dah timeng kata pak kita timeng apa kita ada palu faman sakulat mawazinu siapa dia timeng berat balik palu. Faulaika humul muflihun. Itu orang hak timah berat balik pala tu. Humul muflihun. Orang ni lah orang berjaya. Tuhan kata orang ni orang jaya. Apa maksud dengan jaya? Yani orang ni terima syurga Allah Ta'ala. Boleh masuk syurga baciu. Wa man khaffat mawazinu. Siapa dia gitime berat balik dosa. Pala dia sikit gi berat balik dosa. Fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Itu orang ialah orang yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ni orang rugi. Siapa dia rugi? Diri-diri mereka itu rugi. Bukan orang lain rugi, dia lah. Hagena dia rugi. Kerana tu hari hidup 90 tahun. Tapi tak masuk syurga, masuk neraka. Bapa tu, dia tak padu dengan amal ibadat. Dia tak utama dengan ibadat. Sedekah tu hari bulan Ramadan sebulan untuk bekah. Hei. Tak padu. Ha ni apa panggil orang rugi. Maksud rugi ke apa? Masuk neraka. Ha ni noya balasai tu hari lagi ke datang. Ni balasai tu hari moci-moci takut. Haduh. Sebab tu tu hari Nabi dia royak belakang. Royak. Tiap-tiap kantor Nabi royak.
Hodoklah kubur, Nabi kata kalau tak ada pahala. Duk melaung, duk tepik supa dengan orang lemah air. Nabi kata sendirilah dia. Kalgharikil murawis. Orang mati dalam kubur kalau tak ada amalan supa orang lemah air. Apa orang lemah air? Duk minta tolong. Duk berjerit, duk minta tolong. Tolong! 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 Tu orang lemah air. Gelong, 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 selek. Tu orang lemah air. Ha tu. Lepas tu orang ni dalam kubur ni, dia tunggu ke apa? Yang taziru dakwatan tulhikuhu min akhihi. Orang dalam kubur ni, dia tunggu doa daripada orang hidup. Dia tunggu doa daripada anak dia. Dia tunggu doa daripada lelaki dia kalau bini mati. Dia tunggu doa daripada bini dia kalau lelaki mati. Dia tunggu doa daripada lelaki dia kalau bini mati. Hatu nak oyak kata orang dalam kubur. Au sadaqatillahu, Nabi katalah dia. Ataupun orang dalam kubur ni, dia tunggu sedekah. Nak we orang hidup ni sedekah we pahala dia kata. Sebab tu kita nak sedekah kata komik kita, cik kita. Bulan Ramadan kita sedekah lah. Manis. Kita sedekah nasi. Kita sedekah sayur. Niat pahala siapa kau cik kita dalam kubur. Siapa komik kita kata dalam kubur. Kerana dia tunggu, duk tunggu, duk tunggu. Nak pahala sedekah saat itu. Hani nak ayak moci-moci tak ada dah. Lepas kita nak buat gapo nak balas budi mek kita. Kita nak tolong lagu mana mek kita. Tu Nabi dah royak dalam hadis yang siap dah. Tu dia royak kata mek kita bukan kita. Kita dah hidup lagi. Sikit lagi kita pun duk sepak supaya mek kita ni. Duk lah kubur juga. Neser duk tak kepala juga. Tinggal anak kita. Kalau anak tak sapa pahala kita, kita duduk beradu, duduk luit dalam kubur. Hani sakwan, sakwan kita duduk situ juga. Sampai tu hari ni kena royak ke anak kita. Hari ni kita kena royak ke anak kita repair. Bila Ming mati, hatta katik pahala ke Ming. Bila We mati, hatta katik pahala ke We. Doa katik kepada We. Doa katik kepada Ming. Ming duduklah kubur, mu tak nampak tengok. Mu doa katik lah. Mu doa katik. Royak ke anak kita dah hari ni royak. Kalau kita tak royak ke anak kita tak ingat. Sebab kita hari ni. Banyak mana orang kita ramai-ramai ni tak ingat kau ibu apa. Kadang-kadang kubur tak pergi zerah. Kubur tak pergi zerah. Tak pandai ngambil kita fera kita. Tak pandai ngambil kita basuh haid kita. Belum ambil kita mati tak ada pergi jenguk-jenguk tengok. La ilaha illallah. Mana mu kata anak soleh? Anak soleh Nabi kata wa waladin soleh india du'ulah. Anak soleh yang berdoa kepada dua bapa. Dah mek mu dolek kubur dah. Berdoa katilah. Kerana dia tunggu doa daripada orang hidup. Hani ibu-ibu nak ayak tak ada dah. Ni kelebihan bulan Ramadan. Tak ada dah. Hani amun nak pesan malam ni. Kerana malam ni memandai kepada tengok ni. Allahu Akbar. Melipah hari malam ni. Ha, pakat dengar lah. Pakat kita mikir berlaku. Ambo demo supa bukan ambo duk kata ke demo ni. Ambo duk kata ke diri ambo sendiri. Sama-sama kita sedar dengan Allah Ta'ala. Jangan kita berasa bangga. Jangan kita berasa hagah. Jangan berasa kita tengok. Itu balasan Allah Ta'ala kepada orang yang lalai. Orang yang lalai dengan Allah Ta'ala, itulah balasan Allah Ta'ala. Sebab tu ingat molek. Kita dah hari kita pergi tak klik dah. Dan kita pergi tak klik dah makcik. Hari tu orang kafe kita pergi kamu kita kubur tak klik dah. Ha, kalau duduk menarik tak klik menarik. Kalau duduk digegel tak klik digegel dah. Ha, kalau duduk teluk kapur tak klik teluk kapur dah. Ha, kalau duduk tuak laut tak klik tuak laut dah. Kalau duduk di mana? Ha, duduk di kok, duduk di pulau mawa tak klik dah. Tak klik dah, tak klik dah. Nak ayat tergi semata, gi semata hadap ku dapat semata dah. Sore, sore diri bukan banyak orang. Sore, sore. Ambo sore, demo sore.
tu nak ya. Paling kiri, paling kanan walau kita jumpa sekali pun. Tak boleh nak buat gapo dah. Ni nak ya kata Tuhan raya. Apatah lagi kita di padang masa esok. Ya, di padang masa esok. Tuhan dia raya di padang masa esok. Bilalah melekat tiup sangkala yang ke yang kedua, maka kita bakitlah. Haa, tu nak ayat tu. Kita akan bakitlah. Haa, tu. Bila kita bakit, maka kita bakit situ sore-sore diri kita. Tuhan royak dah. Tuhan kata, Fala ansa babainahum yauma idzin wala yatasaalun. Hari tu kita duduk di padang mahsyar esok. Tuhan kata, ha tu, fala ansa babainahum. Tak ada guna dah kita waris waroh lama sekalipun di padang mahsyar esok. Ni Tuhan royak. Tak ada guna dah waris kita lama. Bila kita mati esok, duduk di akhirat esok. Ha tu ya. Lagi pula Tuhan kata, wala yatasaalun. Tak ada dah nak tanya-menanya sesama kita. Kita sama-sama kita tak ada nak tanya-menanya. Kata, wey, wey, nanti kawin dia, wey. Hei, dia mau duduk kapung-kapung, hei. Haa, muda menarik. Lah, kawin duduk geget tu, ya. Hei, main kau ni, ke? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Demo nyok nyok nyok, kita pun nyok nyok nyok, tak tahu ke arah mana nak pergi, tak tahu nak pergi ke mana. Tu di pada masa luah lagi ke datang. Haning noyak bining duk cara bining, anak cara anak, tu laki cara tu laki. Cik kita duk cara dia, mek kita cara dia. Ning bawa diri masing-masing lagi ke datang. Hari ni yang kita duduk ramai ni, hari ni yang kita boleh kecek, hari ni kita boleh tupai menupai, hari ni kita boleh jemok kira bersorak. Tapi dia mati, tak ada dah makcik. Tak ada dah. Tua kai tua man, mung-mung aku-akulah. Hari ni kita takut sekali, ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu di hari ni, tak ada menggol lain yang nak bawa kita kebaikan. Mereka ugamu so ya. Ugamu saja boleh bawa kita kebaikan. Sebab tu di hari ni kita kena cari ugamu. Kita kena cari ugamu ya. Ugamu lah hak bisik sekali. Haa, tu nak ayat kata. Sebab tu kita jangan liar dengan ugamu macam-macam nak ayat tu. Haa, tu lah. Amba rasa pesan ni, amba malam ni. Dan semoga berarti sekali. Yang mana kita berjumpa pada malam ni. Haa, panggil mukaddimah untuk nak masuk Ramadan Al-Mubarak. Supaya kita pakai ingat berlaku. Jangan kita lalai. Jangan kita wak ralik dengan Ramadan. Kita kena utama Ramadan. Tahulah PA perangai kita hak tak pakar tu. PA perangai kita hak tak molek. Tahulah pociwa-ciwi. Perangai kedekup waktu baik. Perangai pasal lebih waktu baik. Jenis orang masa catung korek tu, buat tu baik padai lah. Senyum hati korek. Buat baik hati korek. Hak jenis bahasa debek-debek, buat tahu lah. Tak suruh buat soling korek lah. Hak dua khenak korek tu beradu hati. Tidak akan dapat balas Allah Ta'ala dengan begitu kuat sekali. Hani ni yang tak ada dah kita. Nak menyambut Ramadan. Banyak-banyak kita kena buat hari ni. Kena buat banyak, ingat boleh. Jangan berasa lebih. Jangan berasa hanelah. Jangan berasa cakap. Allah Ta'ala marah kita. Allah Ta'ala marah kita. Ha tu. Dan dia marah tak kena kecil dah. Dia lepak kita dalam neraka. Ha, lepak dalam neraka. Ha tu nak ayat. Sebab tu lah kita dah hari ni jadilah insan yang berguna. Jadilah manusia yang yang sebaik-baik. Nabi kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, man tala umruhu, orang yang tu hawi umur panjang. Orang ni tu hawi umur panjang wa hasuna amalu. Cominya amal dia. Tu hawi umur panjang, dia rajin sejik. Tu hawi umur panjang, suka lawak khairat. Ha ni Nabi kata sebaik manusia. Hari juga Nabi kata,
khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata sebaik-baik manusia. Gapo nama tu? Baik manusia tu. Ha tu. Amin. Nabi kata man yuridillahu bihi khairan. Siapa dia hak Tuhan nak jadi orang baik? Siapa dia ya Tuhan nak jadi orang ni orang molek? Yufaqihu fiddin. Tuhan wipehe tetek ugamu. Siapa dia Tuhan saya ke orang tu? Tuhan capoklah hati dia berasa suka dengan ugamu. Berasa suncai dengan ugamu. Berasa minat dengan ugamu. Berasa nak ngaji ugamu. Berasa nak dengar ugamu. Cek dah orang ni Tuhan nak jadi molek. Kalau Tuhan tak suruh jadi molek, Tuhan hidup dia dalam kesibukan. Gitu tak? Sibuk-sibuk. Tak pergi sejik ke weh? Tak ada. Demo tak pergi ke orang buat pertenang ke apa? Tak ada. Haa, tu orang panggil banyak dengan sibuk. Ningceh lah. Tuhan tak suruh jadi orang tu orang molek. Dia orang ni duduk dah sibuk, tak ada nak cara dengan agama. Itulah orang panggil kehidupan. Celaka di dalam kehidupan. Tak ada dah orang ni. Akan bawa ke neraka Allah Ta'ala lagi ke datang. Wal-iyazabilah. Ha, sebab tu malam ni ambo besar serumur ni deh, termasuknya ambo sendiri di bulan Ramadan ni comel senyumlah manis korek, bagilah sayur korek, bagilah gula korek, bagi makan dia mangan dia. Lebih-lebih lagi kita tengok orang-orang miskin dalam kampung. Kalau dia tak ada kain sarung, pakai beli kain sarung dia nak terawih. Kalau hak tino tak ada kano, pakatlah kita beli kano sedekah ke bining dia. Ni ingat molek, tak ada dah kita. Tak ada dah kita ingat molek. Kano kita nak pergi pada alam akhirat moci-moci. Kita nak pergi dengan kain kapal tinggalan raya tak ambo demo. Tengok Siti Khadijah dekat nak mati dengan Nabi. Allah teriak minta maaf. Teriak minta maaf Khadijah. Ya Rasulullah maaflah kakku ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kakku ya Rasulullah. Aku ni habis dah segala-gala. Harta aku hadiah kamu Melaka dah. Aku heboh kamu Melaka dah ya Rasulullah. Aku tak ada dah nak tengok kejayaan mu ya Rasulullah. Aku nak mati dah ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kakku. Ya Rasulullah maaflah. Tengok kau dia dekat nak mati dia minta maaf kau Nabi kita. Ha, ni hari manggil hari sutai, hari amla ciwit. Sebab tu nak hari ni kita kena kembali ke pakai jalan. Klik kepada agama. Kerana kita nak mati belaka, pok cimah ciwit, tak ada dah, tak ada dah. Ambo pun dimakiat, buat kita pun dimakiat belaka. Tidak ada pilihan bagi kita kecualinya beribadat kepada Allah. Ta'alah sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba dia, dia wui kita ni besar sekali. Wui Islam kita, wui taufik kita, wui hidayah kita. Ini sebesar-besar kita hidup dunia nak menemui alam akhirat, iaitu syurga Allah Ta'ala lagi akan datang. Itulah pilihan utama bagi kita semua. Semoga puak kita semua di malam ini, apa yang kita dengar, nah, kita semoga kita pakat-pakat wa amal lah. Carilah kebaikan kepada diri kita sendiri, bukan orang lain dah. Lepas tu ingat katik cik kita, mek kita mati dah. Ingat katik tu nenek kita mati dah. Haa, tu nak ayat tu. Bila kita ingat, kita bagilah apa panggil palo-palo kepada dia hidup dalam kubur dah. Tu nenek kita, tok cik kita, tok nye kita, ayah kita, umi kita, hak mati dah, meninggal dah. Learning je dulu kubur, dulu kubur. Bukan dia tak ingat kita. Bukan dia tak ingat. Dia ingat semua-semua ke anak dia. Tapi dah adakah anak dia tu ingat ke dia. Semacam dengan dia ingat kita. Hari kita sebagai anak hari ni ingat katik. Ingat katik. Makan gapo ingat komik kita katik. Makan gapo hari ni pakai gapo ingat kecil kita katik. Dia dah mati dah. Dulu dia belah kita sampai kita jadi besar. Dulu dia tolong kita sampai kita boleh belaki, boleh bining sampai ke hari ni. Dulu dia kerja buat, dia bagi sakot kita. Dia pergi perak, tak ada orang apa. Jari 10 dolar kubur. Haning ibu-ibu, ayah-ayah ingat molek.
Inilah pesan ni hamba pada malam ni, insya Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan semua untuk kita semua di malam ni. Itulah hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Maka sebelum akhir ni, hamba banyak-banyak terima kasihlah kepada Nayuk kita dan pekerja-pekerja dia semualah, kaki tangan dia semua tu. Hamba terima kasih banyak-banyak. Ini titik kejayaan Nayuk kita, Nayak. Ini Nayak tu palo belakang ni. Ni Nayak tak ada keramaian, ada macam ni semua ni. Walaupun apa kedai makan, tapi kejayaan perhimpunan umat Nayak tu demi kebaikan. Boleh palo bukan saja dah ni. Ha, sebab tu Nayak kata, malam ni kita berada dalam malam belum kita nak menemui puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagai mukadimah peringatan kepada kita semua, utama sekali pada diri hamba sendiri. Maka di akhir ini sekali lagi hamba terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang malam ini ramah sekali ini melepoh kita ni. Nah, alhamdulillah. Apa yang apa yang hamba ucap daripada awal sampai ke akhir, sekira didapati tak sedap dengar kau, kasar bahasa kau, itu memanglah kelemahan diri hamba sendiri. Kelemahan hamba sendiri. Apa yang baik-baik itu ilham daripada Allah Ta'ala. Kita bakal gunalah poci mociwi, tak ada dah. Ha, moci buat amal ibadat bukan boleh ke hamba. Hamba buat bukan boleh moci dah. Pakat masing-masing buat amal ibadat. Nak jaga diri takut jatuh dalam neraka. Masing-masing buat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Tuhan suruh kita berlomba badu buat kebaikan. Nah tu. Karena Tuhan kata man amila solihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa dia buat amal baik, maka untuk diri dia di akhirat esok. Waman asaa fa 'alaiha, siapa dia buat kejahatan, maka dia akan susah di akhirat esok. Kejahatan dia ni akan makan dia. Kejahatan ni akan halang dia. Kejahatan ni akan buat musnah diri dia lagi akan datang. Ha, sebab tu masing-masing kita buat hari ni. Nah, masing-masing kita buat hari ni, tak ada dah kita. Ha, malam ni kita berjumpa, tak tahu pula kita bersurai ni bila nak jumpa pula. Kemungkinan ni kalau tak jumpa masing-masing mati, nelayak tu akhirat esok kita jumpa pula. Ha, ni nelayak hidup baik kita, tak ada dah. Ha, ni lebih kurang yang mana hamba ucap malam ni. Ha, maka hamba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'iban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la faqiran illa aghnaita wa la jahilan illa 'allamta wa la daynan illa qadaita ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا برحمتك واسعة ارحمنا برحمتك واسعة ارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada tuan guru dan bapak